Jadi demikian ya terdakwa. Ini hasil musyawarah majelis hakim, saudara dinyatakan terbukti ya, dan putusan ini sudah dibacakan ya. Dan sesuai dengan ketentuan pasal 196 KUHAP ya, saudara mempunyai hak ya. Pertama adalah hak untuk menerima atau menolak putusan saat ini juga, yaitu mengajukan banding ya. Yang kedua adalah hak untuk pikir-pikir selama 1 minggu 7 hari ya, pikir-pikir untuk menentukan sikap akan banding atau tidak. Yang ketiga adalah hak untuk mengajukan permohonan pengampunan kepada presiden ya, dalam hal saudara menerima putusan, yaitu yang disebut gerasi ya.